Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang harus hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kamu lihat sendiri, aku sudah jengkar kedaton. Harus buru-buru ke Segorolo. Seharusnya kamu sampaikan saja apa yang harus kamu sampaikan kepada Senopati Jundomanik yang mewakiliku. Hamba mengerti, Kanjeng Ratu. Tapi ini... Laporkan saja pada Senopati Jundomanik. Biasakan menghargai aturan yang sudah menjadi kesepakatan, Koco Benggolo. Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Tanpa rungu, lanjutkan perjalanan. Ya. Oh,
Kamu mau pamer kekuatan? Mau menunjukkan bahwa bisa berubah menjadi dua? Menjadi empat? Kamu tidak boleh melakukan itu. Belum saatnya. Tugasmu hanya melepaskan anak panah ke sasaran dan kabur. Tidak lebih dari itu. Cukup kakak. Cukup. Kakak harus bisa menahan diri. Kegagalan dan tindakannya di luar komando tidak bisa dimaafkan. Iya, itu memang benar. Tapi bagaimanapun juga, kakak harus mendengar nasihat Raden Sombo, majikan kita. Tugas yang saya berikan padanya untuk membunuh Raden Ayu gagal, dan ulahnya membuat keributan. Itu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, Raden. Aku mengerti, Rawaka. Tetapi panah yang meleset dari sasaran dan terkena Bayu Samudro, itu sama nilainya dengan kematian Bunda Sekarsari. Kenapa bisa begitu, Raden? Bayu Samudro itu benteng Katumenggungan. Benteng Katumenggungan yang sepertinya menjadi harapan dan tumpuan Bunda Sekarsari. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau sampai benteng itu roboh. Iya, saya mengerti. Saya bisa menerima penjelasan ini. Tapi tindakannya yang di luar komando tetap tidak bisa dimaafkan, Raden. Kerusuhan yang diceritakan dan keterkejutan Yudo Turonggo menghadapi prajurit yang tidak bisa mati dan semakin banyak kalau dilukai, itu merupakan cerita tersendiri yang harus dinikmati. Maksud Raden? Itu artinya aku dan ibu tidak sia-sia membayar kalian mahal. Kalian akan menjadi prajurit yang handal, prajurit yang tidak terkalahkan, prajurit Nyegirisi yang akan membuat Yudo Turonggo dan Katumenggungan kalah. Raden, bagaimanapun juga kita harus mengirim utusan lagi untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan Katumenggungan dan bagaimana nasib Bayu Samudro. Nasib Bayu Samudro sudah jelas, Bu. Sekarang dia sekarat dan sebentar lagi dia akan mati. Raden Ayu, sebagian darah yang tercemar racun sudah saya keluarkan. Tapi bagaimanapun, Raden Bayu Samudro harus berbaring untuk beberapa hari. Tapi Bayu Samudro pasti sembuhkan tadi tanamku. Penawar racun dan obat luka serta totokan darah yang saya berikan akan membuatnya cepat sembuh. Selanjutnya Ki Boyo Usodola yang akan mengatur pemberian jamu dan merawatnya, Raden Ayu. Iya, tapi jangan khawatir. Saya akan datang lagi di hari ketiga. Terima kasih tadi Tanamfu. Kalau begitu, saya mohon pamit. Permisi, Raden Ayu. Iya, terima kasih. Bunda, mohon izin untuk mengantar sampai sini kerba. Bagian dari penyembuhan Gusti Ayu. Kalau begitu tinggalkan aku. Sendiko Dau, Gusti Ayu. Panah itu seharusnya mengenai kunyit Ira. Kalau bukan karena Bayu Samudro, saya pasti telah. Itu artinya Raden Bayu Samudro memang diciptakan untuk menyelamatkan Den Ayu. Bayu Samudro, dengan apa harus kubalas segala kebaikanmu? Guru, mohon kepastian. Apakah racun yang ada di dalam tubuh Bayu Samudro benar-benar bisa terkuras habis? Sebenarnya sebelum penawar racun saya berikan, racun yang masuk ke tubuh Raden Bayu Samudro sudah dihambat lebih dulu. Dihambat bagaimana, Guru? Itulah yang saya sendiri tidak tahu. Sepertinya kekuatan itu sudah ada dalam tubuh Bayu Samudro sejak kecil. Sejak kecil? Iya. Itulah sebabnya dengan mudah saya keluarkan darah beracunnya. Lalu apa luka karena anak panah itu akan membahayakan paru-parunya?
Tidak. Tapi kita lihat saja nanti. Tidak akan ada cacat sedikit pun di dadanya. Tidak akan ada cacat, Guru. Iya. Jamu dan ramuannya yang saya berikan hanyalah pelengkap. Tapi penyembuhan yang sebenarnya datang dari tubuh Bayu Samudra sendiri. Aneh. Samhan, bisa menjelaskan sesuatu? Pengetahuan saya belum sejauh itu. Maaf, Putri Ambarwati. Guru? Tidak. Jangan panggil saya guru. Saya. Guru? Tidak. Jangan panggil saya guru. Saya. Kenapa jadi begini? Saya. Oh ya, Melan kirim salam. Iya. Bagaimana Melan? Baik, sangat baik. Apa Melan sudah? Belum, tentu saja belum, Putri Ambarwati. Samhong, kenapa jadi berubah? Jangan panggil saya dengan Putri. Saya adalah Ambarwati, adik angkatmu, sahabat, dan saudaramu. Iya. Samhong, kita tetap bersaudara. Setidaknya ada perubahan di antara kita. Iya, baik, Ambarwati. Nah, begitu. Samhong, kapan kita main akrobat lagi? Masih boleh, Ambarwati? Ya, tentu saja boleh. Ya. Maju, serang! Serang, hancurkan mereka! Berhenti tanpa rungu. Ada apa, Waratu? Apa yang terjadi? Lihat di bawah sana. Pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Ada apa, Kanjeng Ratu? Tapak Dento, coba lihat apa yang terjadi di bawah sana. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Saya tidak harus ikut, Wak Ratu. Tidak usah, kita tunggu saja. Sesa buat ulah lagi, Kanjeng Ratu. Siapa yang menghadapinya? Senopati Karang Prakoso, Kanjeng Ratu. Kembang Lord dan Pending Utomo? Tidak kelihatan, Kanjeng Ratu. Mungkin berjaga di dalam melindungi Ratu. Ada penjelasan lain yang bisa kamu berikan kepadaku, Tapak Dento? Ya, saya melihat keanehan dari tubuh Asesa, Kanjeng Ratu. Apa itu? Tubuh Asesa bisa berubah menjadi dua sosok bulu hijau, Kanjeng Ratu. Tubuh Asesa bisa berubah menjadi dua sosok bulu hijau? Kasingian Dawu, Kanjeng Ratu. Jadi kalau begitu, Tugu Wasesa yang membuat kerusuhan, bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya. Ya, saya kira begitu, Kanjeng Ratu. Apa boleh buat, kita harus ikut campur. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Tapak Dento dan Bagus Toro Dipo, kalian harus membantu Karang Prakoso. Aku dan Roro Deno akan menembus ke
restu Kanjeng Ratu. Mohon restu Waratu. Iya, pergilah. Kalian ikut aku. Senopati. Mari Raden. Iya. Ikut aku. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Dan Yunda Ratu. Sendiko Dawuh, Dawuh Kanjeng Ratu. Yunda heran, kenapa Dinda tidak berusaha mengirim utusan untuk mengabarkan apa yang terjadi di Skorolo? Kenapa Dinda merahasiakan kemelut yang terjadi di sini? Mohon maafkan saya, Yunda. Bagaimana saya bisa kirim utusan atau mengabarkan apa yang sedang terjadi di sini kalau kemelutnya persoalan selalu dihubung-hubungkan dengan peran Yunda atas pengangkatan Dinda sebagai Ratu Laut Lor? Kalau memang benar Tugu Wasesa keberatan Dinda menjadi Ratu Segorolo, kenapa baru sekarang? Kenapa ia tidak nyatakan pada saat pengangkatan diputuskan? Dinda juga tidak mengerti, Yunda. Dinda, mungkin Simba Lelo itu bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya. Bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya? Tugu Wasesa yang berontak itu adalah Tugu Wasesa yang palsu. Mungkin ada kekuatan lain yang meminjam sosok Tugu Wasesa untuk kepentingan pribadinya. Benar Kanjeng Ratu. Kami juga punya kesimpulan begitu. Lalu bagaimana? Tugu Wasesa palsunya bisa ditangkap? Mohon maafkan kami Kanjeng Ratu. Seperti yang pernah terjadi, gumpalan cahaya merah berkecepatan tinggi membawanya pergi. Gumpalan cahaya merah berkecepatan tinggi? Kasihan Dawuh Kanjeng Ratu. Bagus Toro Dipo. Dadong Dawuh Waratu. Bagus Toro Dipo. Waratu. Oh iya, Dinda, jangan kaget. Kedatangan Yunda ke sini membawa Bagus Toro Dipo, putra Dinda. Bagus Toro Dipo? Iya, Dinda pasti ingat kenapa Dinda memberi nama Bagus Toro Dipo kepada putra Dinda. Kang Mas, Kang Mas. Macam, istri kita cinta. Iya, Kang Mas. Ada sebuah pesan yang aku sampaikan padamu. Apa, Kang?
Bertahan, Kang Mas. Siapa? Siapa Kang Mas? Berilah dia nama. Bagus. Toro Dipo. Bagus. Bagus Toro Dipo. Kamu yang Sigit Bagus Toro Dipo sudah ada di hadapanmu. Bagus Toro Dipo, putraku. Kanjeng Ibu. Selamat datang Bagus Toro Dipo, putraku. Kakang Bawono, semoga dari surgamu kau saksikan pertemuan bahagia kami ini. Kamandamu pasti ikut menyaksikan pertemuan bahagia ini, putraku. Iya, Kanjeng Ibu. Nanda juga mendengar bisikannya. Kebahagiaan Ramandamu akan lebih lengkap kalau Nanda nyatakan juga siapa wanita yang Nanda bawa itu. Iya, Waratu. Bunda Dewi, perkenalkan, ini Roro Deno. Roro Deno? Iya, Nanda dan Roro Deno saling mencintai. Kalau memang sudah menjadi pilihan dan Nanda berdua sudah saling sehati, tentu Ibu merestuinya. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Kemarilah, Roro Deno. Ayo sana, aturkan sembah baktimu. Terimalah sembah bakti kami, Kanjeng. Terimalah sembah bakti saya, Kanjeng Ratu. Panggil aku Bunda Roro Deno. Kanjeng Ratu, Bunda. Panggil aku Bunda Roro Deno. Inggih, Bunda. Mestah kendawu. Bagus Toro Dipo, Roro Deno. Semoga Nanda berdua selalu bahagia. Restu Bunda akan membuat kami bahagia. Tapi jangan lupa restu uak kalian, Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Mohon restu uak Ratu. Restuku bersama kalian. Ya! Dari sumber yang bisa dipercaya atau tidak?
Ya tentu saja dari sumber yang bisa dipercaya, Nyi. Sumber yang bisa dipercaya itu siapa? Dengar. Kusir kata Munggungan yang menjemput tabib Cina itu. Tabib Cina? Kenapa harus memanggil tabib dari luar? Apa tabib Katumenggungan tidak ada? Benar, Dok. Tabib Katumenggungan itu memang ada. Tapi kalau tabib Katumenggungan itu tidak mampu, lalu apa salahnya memanggil tabib dari luar? Iya, Pak. Baik, baik. Sekarang begini saja. Kita terima saja bahwa berita dari kakek benar adanya. Bayu Samudro terkena racun. Dia menderita sakit. Dia tidak bisa bangun. Kita akan serang Katumenggungan. Iya, kita perang. Ya, kita akan perang. Kakek, ibu bangga dengan semangat menggebu raden itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kebenaran berita itu kita kaji sekali lagi sebelum kita melakukan penyerangan, ya? Ya, aku setuju. Kalau perlu, aku sendiri yang akan ke Katumenggungan. Bu, apa harus ibu yang berangkat? Kenapa tidak? Ibu sanggup melakukannya. Nah, ibumu bicara begitu karena dia tidak pernah mau mendengar apa berita yang aku bawa. Sudah. Ki, jangan salahkan aku kalau aku tidak percaya dengan berita yang kau bawa. Ayo, tolong katakan, kapan kamu ketemu dengan kusir itu? Dan kenapa kusir Katumenggungan itu mau menceritakan tentang Bayu Samudra yang kena panah kepadamu? Dengar, kusir itu memang tidak pernah cerita langsung dengan aku. Tapi tukang kuda yang memasang sepatu kudanya lah yang cerita dengan aku. Karena sepatu kuda itu harus cepat dipasang. Harus berlomba dengan waktu. Berlomba dengan racun yang mengenai Bayu Samudra. Nah, ini kan yang berbelit-belit. Dan itulah yang harus diluruskan. Sudah, aku akan segera ke Katumenggungan. Dan jangan melakukan apa-apa sebelum aku pulang. Sediakan kereta. Aku butuh kereta. Ibu, ibu. Biar. Biarkan ibumu pergi. Tidak usah dipanggil-panggil. Dia memang keras kepala. Sudah, Bu. Sudah. Ibu takut kalau terjadi sesuatu dengan nenekmu di Katumenggungan, Raden. Ibu takut. Tapi bagaimana dengan Tugu Asesa yang katanya akan kembali lagi dengan kekuatan lebih besar, Yunda? Menurut perhitunganku, Karang Prakoso dan kedua senopatimu, Kembang Lor dan Pening Utomo akan mampu menghadapinya. Tapi jangan khawatir, Bagus Toro Dipo dan Roro Denok akan lebih memperkuat deretan senopatimu. Dinda senang Bagus Toro Dipo dan Roro Denok tinggal di sini. Tapi sesuai dengan darah manusianya, pada suatu saat nanti mereka pasti akan kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya. Ya, Yunda tahu. Kalau pada suatu saat mereka kembali ke dunianya, Dinda harus bisa merelakannya. Dinda mengerti, Yunda. Kembali kepada masalah Tugu Asesa, Yunda akan menugaskan Koco Benggolo untuk menyelidiki siapa sebenarnya dia. Itu artinya Yunda tetap yakin kalau Tugu Asesa yang berontak itu bukan Tugu Asesa yang sebenarnya, Yunda? Iya. Lalu kemana Tugu Asesa yang sebenarnya kalau Tugu Asesa yang berontak itu palsu? Dan kenapa Tugu Asesa palsu itu menyebut-nyebut Yunda sebagai penyebab pemberontakannya? Itulah yang harus kita selidiki. Yunda, tidak mungkinkah masalah Tugu Asesa ini Dinda laporkan kepada Sang Prabu Gentur Prahoro? Dinda, Sang Prabu Gentur Prahoro sudah madeg Pinandito. Sang Prabu sudah lengser ke Prabuan menyerahkan tatanya kepada Dinda. Masih haruskah Dinda mengganggu kekusukan tatanya? Iya, Dinda mengerti, Yunda, tapi... Dinda, Yunda masih akan beberapa hari lagi di sini. Dengan begitu, kita bisa bertukar pikiran. Dan kalau perlu, kita akan turun ke jalan-jalan agar mengetahui apa yang diinginkan Kaula Alit yang sebenarnya. Dinda belum pernah kan ketemu Kaula Alit semenjak Dinda Jumeneng Ratu? Belum, Yunda. Besok, kita lepas atribut keratuan kita. Kita akan turun ke jalan bersama mereka sebagai rakyat jelata untuk mendengarkan suara hati mereka. Iya, Yunda. Yang harus sampai sampaikan. Sampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan, Mata Belok? Kanjeng Ratu Kidul sudah berada di Lor-Lor, Nyi Ratu. Bagus. Itu berarti usahaku untuk mengalihkan perhatian Ratu Kidul pada Segoro Lor berhasil.
Kidul akan tinggal beberapa hari lagi di Segoro Lor Nyi Ratu. Itu lebih bagus lagi. Ada yang lain? Ratu Kidul dan Ratu Lor akan bersama-sama turun ke desa-desa untuk bicara dengan Kaula Alit Nyi Ratu. Bagus, bagus. Itu yang aku harapkan. Waktu Ratu Kidul akan habis oleh kegiatan seperti itu. Dan ini akan membuatnya lupa dengan apa yang terjadi di Katumbungan. Kasihkan daun Nyi Ratu. Baik, kalau begitu persawanan selesai. Masuklah kalian ke dalam wadahku. Keluarkan aku dari sini, penjaga! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Tidak! Keluarkan saya, Nyi Ratu! Kamu tidak akan pernah keluar dari situ sebelum urusanku dengan Ratu Kidul selesai, Tugu Asesa. Nyi Ratu punya urusan dengan Ratu Kidul. Kenapa aku yang dipenjarakan di sini? Kalau kamu keluar dari sini, maka akan ada dua Tugu Asesa. Tidak! Lihat ini! Itu Tugu Asesa kembaran. Dia bisa tercipta dari bayangan karena kau berada di sini. Tidak. Dia itu kamu, Tugu Asesa. Kamu bukan aku. Ya, aku Tugu Asesa. Tidak. Aku Tugu Asesa. Tugu Asesa yang bisa berubah menjadi dua polo itu. Aku bisa berubah menjadi dua polo itu. Bayu Samudro. Tapi
panah itu tidak mengenai Raden Ayu. Panah si pemanah gelap memang tidak berhasil menyentuhku, Bayu. Tapi panah asmaramu telah berhasil menembus jantung hatiku ini. Raden Ayu. Iya, Bayu Samudro. Apakah ada yang... Apa yang kamu rasakan? Tidak. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku akan melakukannya untukmu. Dengan Raden Aiskarsari hapus dari matamu. Baik, Nyi Ratu. Berpat Sewu. Ya, Nyi Ratu. Kamu tahu siapa yang memanah Raden Bayu Samudra? Saya tidak tahu persis, Nyi Ratu. Adalah Raden Sombo, Nyi Ratu, putra Tumenggung Cokronanggolo dari selir Loro Andini, Nyi Ratu. Kurang ajar. Kalau begitu, Raden Sombo akan aku beri pelajaran. Mohon maaf, Nyi Ratu. Apa salah Raden Sombo? Raden Sombo tidak memanah langsung. Yang melepas panah itu suruhannya, tujuannya ke Raden Ayu Sekarsari. Tapi yang kena Raden Bayu Samudro. Siapapun yang memanah Bayu Samudro, sombalah yang salah. Karena dengan terpanahnya Raden Bayu Samudro, maka Raden Sombo telah memberikan kesempatan pada Ayu Sekarsari untuk merayu calon nelanangin kedaton Brangah. Itu yang aku tidak suka. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Budak Sari! Ada apa, Nyi Ratu? Terserah. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa membawa Raden Bayu Samudro yang sedang sakit ke sini. Raden Bayu Samudro ada dekat Tumenggungan, Nyi Ratu? Iya, dan dia sedang terbaring sakit. Tidak mau kalau sampai Ayu Sekarsari menyentuhnya. Baik, Nyi Ratu, tugas akan kami laksanakan. Iya, Nyi Ratu. Mohon restu, Nyi Ratu. Pergilah. Raden Bayu Samudro, aku harus merebutnya. Ayu Sekarsari. Kamu Ruwati. Ya, Kakak. Apa pendapatmu kalau suatu saat nanti Kang Bo Ayu Sekarsari duduk bersanding di pelaminan dengan Raden Bayu Samudro? Duduk bersanding di pelaminan? Iya. Kenapa kakak bertanya begitu? Karena tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Kang Bo tidak akan terus berada di kamar itu untuk menunggui Raden Bayu Samudro. Memangnya kenapa? Kalau Kang Bo hanya sekedar mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan oleh Raden Bayu Samudro dari panah yang nyaris membunuhnya. Iya. Lalu? Apa lagi? Sepertinya Kang Bo jatuh cinta. Iya, benar Kakang. Ambarwati juga merasakannya. Tapi sejak kapan?
jika Kang Bo mengalungkan medali penghargaan kepada Kang Bayu beberapa waktu yang lalu. Iya kan, Ambarwati? Iya, Kakak. Lalu, kalau Kang Bo Ayu Sekarsari dan Kakang Bayu benar-benar kepelaminan, bagaimana? Pendapat Ambar. Iya. Ambarwati setuju? Tidak keberatan atau... Kakak sendiri? Sepertinya sirup siluman buaya. Sirup siluman buaya? Iya. Ratu Branga atau kaki tangannya yang melakukannya. Bayu Samudro, mereka mau menculik Bayu Samudro. Tunggu Kakak. Kenapa? Lihat kabut hitam itu. Kakak bisa kena sirup kalau ke sana. Tidak. Kamu tunggu di sini. Jangan menyusul kalau tidak Kakak panggil. Ya. Baik Kakak. Tidak tahu apa
apa yang baru saja terjadi? Saya tahu ada penyusup dari selalu mutan ke kamar ini. Tapi sirup mereka telah membuat saya pingsan. Jadi mereka adalah senopati Ratu Brang. Tapi tiba-tiba ada dua senopati aneh muncul dan menghadapi mereka. Salah satu dari mereka meminta saya untuk mengurus Raden. Siapa kedua senopati aneh itu? Iya, maaf. Tapi saya tidak mengenal kedua senopati aneh itu. Saya akan mencoba menyadarkan Raden Ayu. Iya. Dua senopati aneh itu pasti pengawal Raden Bayu Samudro. Lalu siapa Raden Bayu Samudro ini sebenarnya? Kenapa punya pengawal gaib segala? Jangan-jangan... Ayo ke tempat tidur. Iya. Tapi rasanya tidak pada tempatnya kalau kita baringkan di situ. Kita bawa ke kamarnya saja. Iya, itu lebih baik. Nyibira, kita perlu memanggil Nyibira. Abarwati. Maaf kakak, saya terpaksa menyusul karena saya takut terjadi sesuatu di sini. Amar lihat sirupnya sudah lenyap. Bagaimana dengan para penjaga itu? Semuanya sudah siuman. Ya sudah, kita angkat Kang Bo. Ayo. Ki Upakara. Iya, Gusti Ayu. Kamu temukan luka dalam pada diriku? Tidak, Gusti Ayu. Gusti Ayu sehat walafiat. Tidak ada luka dalam. Kabut hitam yang membuatku pingsan tidak berpengaruh apa-apa padaku. Tidak, Gusti Ayu. Itu hanya sirapan. Baiklah, kalau begitu tinggalkan aku. Baik, Gusti Ayu. Ambarwati. Iya, Bunda. Kenapa aku ada di sini? Bukankah seharusnya aku berada di kamar Bayu Samudro? Iya, Bunda benar. Sebelum ini Bunda memang berada di kamar rawat Bayu Samudro. Tapi Bunda pingsan. Setelah ditolong Kakang Yudo dan Bayu Samudro, Bunda kami bawa kemari. Bayu Samudro. Iya. Iya ya. Bunda ingat. Saat itu Bunda sedang menanyakan keadaan Bayu Samudro. Tapi tiba-tiba ada segumpal cahaya aneh yang masuk menembus pintu kamar Bayu Samudro. Samudro pasti punya pengawal gaib, Bunda. Entahlah, tapi antara sadar dan tidak, itulah yang Bunda lihat. Mana Bayu Samudro? Suruh dia masuk, temukan Bunda dengannya. Baik, Bunda.
bagaimana keadaan kakmu? Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Tapi nanti dulu, kenapa Bayu Samudro segar bugar begitu? Kamu sudah sembuh, Bayu? Iya, Raden Ayu. Ini sesuai dengan yang dikatakan tabib tananku, Bunda. Apa kata tabib tananku? Pada hari ketiga, Raden Bayu Samudro akan kembali sehat seperti semula. Tapi tabib tananku tidak berkata begitu pada Bunda. Iya, tapi tabib tananku bicara pada saya. Pasti ada sesuatu sehingga tabib tananku hanya bicara begitu pada Nanda. Bisakah kalian tinggalkan aku dengan Bayu Samudro? Aku ingin bicara pribadi dengan Bayu Samudro. Tentu saja, Bunda. Permisi, Bunda. Hamba pamit, Den Ayu. Silakan. Bayu. Iya, Raden Ayu. Tinggalkan basa-basi. Tolong katakan siapa Raden ini sebenarnya. Kenapa Raden Ayu masih menanyakan apa yang telah Raden Ayu ketahui? Raden jelas bukan anak seorang juragan kayu. Raden jelas berdarah bangsawan. Tolong katakan, siapa Raden ini sebenarnya? Atau seperti dalam dongeng, Raden adalah Satrio Linue yang sengaja dikirim untuk seseorang yang sangat mendambakan perlindungan. Tidak, Raden Ayu. Jangan berlebihan. Jangan sejajarkan saya dengan Satrio Linue. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah anak juragan kayu yang bukan siapa-siapa. Raden boleh merendah hati dengan mengatakan kalau Raden bukan siapa-siapa. Tapi dua pengawal gaib yang keluar dari telapak tangan Raden membuktikan kalau Raden adalah Satrio Linue yang sengaja dikirim untuk saya. Ayomku.
membiarkan Bayu Samudra jatuh ke dalam pelukan Ayu Skarsari. Tidak. Izinkan kami kembali ke Katamenggungan, Ratu. Kami akan kembali berusaha merebut Raden Bayu Samudra dari Ayu Skarsari. Tidak usah merebut kegagalan dengan kegagalan lagi, Budaksari. Sudahlah, Budaksari. Terimalah kenyataan bahwa gagal tetaplah gagal. Hamba Nyi Ratu. Kamu yang harus kembali ke Katamenggungan. Karena keberadaanmu yang tak terlacak, karena itulah gelap pedut kowang kamu harus manfaatkan dengan baik. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Jadilah penunjuk jalanku. Karena aku akan datang ke Katamenggungan seorang diri dan menyamar sebagai Ayu Skarsari.